sesuai komitmen dari RPJ untuk Gubernur, kita meresmikan PAUD, kelompok belajar, termasuk juga TK. Tentunya ini sangat dibutuhkan dan sangat penting buat bangsa ke depannya. Karena Pak Gubernur sangat serius sekali masalah PAUD. PAUD adalah pembentukan karakter pada anak. Bagaimana anak itu akan tumbuh kembang lebih baik lagi ke depannya. Ketika hulunya kita nggak benahi, PAUD, KB-nya, kelompok belajarnya, ataupun TK-nya, ke depannya akan lebih semeraut. Jadi kita hari ini meresmikan, mudah-mudahan bermanfaat, khususnya di wilayah Jakarta Timur. Karena kita sangat ketahui, menurut data, Timur paling banyak balita dan anak-anaknya. Hari ini KB, kelompok belajar, PAUD, dan TK kurang lebih ada 6. Lokasi, negeri ya. Ya harapannya para pembina, para guru, para sekolah lebih semangat memberikan ilustrasi, memberikan inovasi pada anak didiknya. Terutama PAUD yang sampaikan tadi, ini adalah dari hulunya. Ketika mereka masuk jenjang pendidikan SD, mereka akan lebih punya kompetensi, mereka akan lebih punya percaya diri, mereka akan terbiasa dengan kepribadian yang telah diajarkan di saat dia PAUD tadi.